Kok viral? Bapak pakai baju Mickey Mouse. Angele, buka tangannya loro, ndera bakal jadi mekanik mungkin gak usah lah. Mekanik bisa mikir juga bisa punya tenaga guys, aku lemes sih. Loh, jempolku sampai luar loh. Saya tak ongkak angkek yuk. Tangan dua, jawa sikut kamu ntar deket banget bocah. Ah, bejo mah bener-bener ya. Ini jangan nyampe kena ini kali karetnya. Ini karetnya. Karetnya enggak tahu ini apakah waktunya ganti atau enggak ini. Kita putar aja biar agak belum retak atau apa sih. Mungkin ada karet ini buat CVT apa gini ya. Ya Tuhan. Ih, angel coy. Iya sih cok, gak iso-iso. Boneng. Aku ingin lu bongkar apa kaya sampai tanganku ngilu. Ini nih ranggo kayu remuk ini. Yuk kesikut mata picek gue. Untung lu udah mukamu dimacing senggol rasanya. Aduh, bejo bener-bener sih. Ayah lagi fokus ke sini. Udah ninggal hidungnya atau apa Pak Des ngono pas waktu pas cuk moto Wong ayah nariknya pakai tenaganya kuat. Jauh-jauh. Sini. Ini tenaganya ya nuariknya kuat. Ini macet coy itu. Tuh, nggak muter loh. Yuh, ini mungkin gak ada pengaruh ini juga loh. Loh, nggak muter semua. Geblek ini udah macet loh, mungkin satu kampas doang yang jalan kali. Kita kampas sih sama sih. Apa memang harusnya macet begini ya? Gak masuk akal kalau saya macetnya. Ya memang harusnya mungkin setahun dua tahun kali ganti gitu loh. Edan sini. Dikasih itu baru bisa gerak nanti karat mungkin terbatas gini doang kali pergerakan ini men. Nah ini mau gerak tadi ndak mau masalahnya dituarik sekemangnya juga kalau nggak gerak ya repot. Aduh. Nah, itu ntar kena karetnya. Ini karetnya dilepas dulu bisa nggak? Oh bisa guys. Di sana. Takut sial aja. Ini karet original ya. Aduh Gusti angel tenan lo letak. Coy, angel coy. Ini mah gak usah dicongkel gini apa sih pelan-pelan gitu. Takut luka aku sebenarnya. Hai sore ya ampun tak skip aja nih videonya loh. Itu harusnya pan pasang sumpit lalat ini juga ngapain Gusti yang tenan loh. Gak gerak iki loh bu anjay. Bisa coy dikit-dikit coy ya tapi emang harus bener-bener ini
juga harus diginiin biar dia ngeresep ke dalam. Tuh, mau dia. Akhirnya kebuka. Edan. Beneran loh, tenaga banget, coy. Ini ya gue bias aku. Gila sih, gokil bisa nguncing ini loh. Oke, rada lemes yang ini kan. Oke, kita semprot lagi guys, kita semprot nih. Yep, kita injek lagi dan kita goyang-goyang sedikit, tarik. Ya, yang ini agak gampang, cuy. Oke, kita nggak usah putus videonya kalau gitu. Dia itu setengah jam otomatis putus loh. Gila sih. Kopi aku rek. Oke, tinggal dikit lagi. Ini kalau dikasih grease dia jalan nggak sih? Ayah lagi menderita begini lah kamu. Lah mau nginget nih. Tuh kan dibilangin. Bejo itu udah. Ada-ada aja dia. Jatuh sembar nendang. Dah. Tuh sampai jempol merah. Cok. Mekanik kubluk sambat. Aduh. Namu kamu nanti. Ya. Mandi keringat kita hari ini. Ini beneran bagian bongkar CVT yang paling sulit ini. Macet semua. Aduh, parah. Bisa macet begini, cok. Ya Tuhan, Gusti. Aduh, emang sebaiknya motor jangan awet-awet lah. Niksa. Gobius lah aku. Iya lo mau iki lo. Parah emang sih. Enggak ada kotor sih, kemarin kan habis dijemprot masalahnya. Minggir, Jo, kotor, Jo. Ini ada beginiannya noh, kayak ini cuy, kayak karat gitu loh. Kayak di
laser, pokoknya ini kayak korosi jadinya loh jatuhnya. Ini kalau misalkan pakai ini bisa hilang nggak ya? Coba ya. Kita gosok pakai kayu. Kayak ini kawat besi, apa kawat tembaga? Sikat tembaga ini. Jadi udah kayak aduh. Ya ya nancep di cok. Ya berdarah tuh. Risiko kesikat nancep. Hilang nih. Ini resikonya kalau terlalu lama nggak dibuka gini, karatan. Ya bisa kalau motor nggak ada masalah, ngapain dibuka-buka ya? Nggak penting juga kan? Ya berdarah nih. Bisa sih agak bersihan sih. Nanti coba kita pasangin grease aja lah. Masa ini ngunci. Oke ya, kita sikat-sikat ini. Ini loh beneran loh kayak ada lasnya gitu loh. Kayak besi meleleh yang nempel gitu loh cuy. Jadi masalah ini. Intinya itu beda sama besi bawaan ini kan besinya kuat nih kayak baja apa gitu loh. Pokoknya besi beda lah ini kayak aluminium yang nempel gitu loh. Mungkin karena panas atau apa nggak tahu. Tajam ini tembaganya, sikatnya. Oke ya. Ini jadi yang lama. Ini per yang lama. Kita pasang si Daytona kampasnya. Kita coba tester dulu. Ini gimana posisinya? Begini ya. Enggak masuk loh. Coba pasangin sedikit dikit awas leh. Coba kita tambahin tambahin kikis aja. Kamu nonton aja. Dikit aja kita tambahin sini ya guys. Enggak tahu ini dibenarkan atau enggak tapi ini beneran bikin masalah nih kalau enggak ada ininya. Kita kasih dikit aja ini kan awet harusnya, enggak kering kan. Kalau banyak-banyak juga meleber kan. Kita coba pasangkan ini. Beneran sulit banget. Nyiksa lah kalau ini obat orang nyiksa. Atau memang harusnya press begitu ya? Kayaknya sih begitu kali ya. Tapi ini bisa muter beneran leluasa tuh. Gak kayak tadi tuh bener-bener nyampe di ongkek loh. Mungkin itu ngaruh ke performa juga kali, dicekek di sana kali ya. Oke, udah. Oke ya, jadi ini perbedaannya si Daytona sama si standar. Ini lebih tebel ya. Perbedaannya ini hampir dia tuh. Kalau misalkan diginiin ya separohnya lah ini, separohnya. Ini masih bagus. Terus dari beratnya nggak jauh beda sih kayaknya sih karena tangannya udah habis tekanan berat ya jadi nggak gitu berasa. Ini kita biar nggak setengah mati bukanya kita kasih aja lah ini kalau meleper kita nanti bersihin aja biar nggak capek. Coba kita buka ya ini gampang jadinya. Bejo kamu ngapain? Kamu colok-colok ya? Bejo bener-bener ya. Waduh, gris dicolok loh. Tuh, dilapin baju. Terus dilapin baju. Nah, kacau nih Bejo nih. Ya, lapin baju, lapin baju ya, lapin baju ya. Bajunya lepas. Saya sana lepas. Buat lap. Udah buat lap aja bajunya. Ya, buat lap aja bajunya. Udah buat lap aja bajunya. Buat bajunya buat lap aja udah. Ini harus dikasih beginian ini. Nanti kalau ganti lagi sendiri ya aduh. Nangis loh.
Ini kan motor jarang nggak hampir nggak kena banjir bro, ya kena banjir tapi nggak nyampe kerendam nyampe CVT-nya juga, karena sebelum kerendam pun udah mati duluan. Ini udah gede gitu mati dia motor ini, jadi nggak mau jalan dia, digas aja nggak jalan. Starter cuman ya kayak gitulah motornya. Nah ini enak nih bukanya tuh, cuman satu tangan gini buka. Aduh tadi, aduh gila amit-amit lah, puyeng. Coba ini kita kasih lah ini. Apa direkomendasi apa enggak? Aku enggak tahu. Pokoknya ini bikin aku masalah ya tak kasih lah. Kok enggak bikin masalah ya enggak tak kasih. Ini setengah mati tenangnya. Pusing. Oke ya. Coba kita pasang lagi. Itu karetnya aku belum ini sih bersih sih, nggak ada yang harus dibersihin lagi tuh. Jadi kita coba yang pinggir-pinggirnya ini masih bisa dilap, dilap dulu aja lah. Oke, dilap. Sudah 8 tahun loh, mau jalan 8 tahun loh, tinggal berapa bulan lagi loh. Awet. Apa itu lele? Lah itu mau gemuk semua itu. Kita pasang di sini. Tuh ini gampang tuh larinya, gampang tuh, udah kayak yang ini benernya begini kayaknya sih, itu salah itu tadi, udah ngunci itu tuh, gampang coy masangnya coy, itu kepak kepak loh, gampang ini. Masa sampai kayak gitu nggak bisa gerak, payah. Nah ini sulit ini, yang ini nih, yang ini kayaknya dibersihin lagi nih, kayak ada kotorannya ini tuh, yang ini sulit nih beneran, yang ini agak sulit nih. Gak selancar ini sih, nih, ini lancar banget, ini lancar. Yang ini sulit, yang ini sulit. Coba kita bersihin dulu jalurnya cuy, biar jadi ini jadi lancar semua. Ini nih tuh, ini yang aku bilang tadi nih, nih nih ininya nih, kayak ininya garisnya ini nih, kayak bekasnya itu tuh si punya yang lama. Jadi masalah. Oke, kita lap dulu biar nggak ada gramnya. Oke, lalu kita pasangin lagi, guys. Ini sih anti karat dia kan. Oke, ini bawahnya masih oke sih. Tembaganya bahaya ini. Kotor-kotor emang nggak masalah. Gak masalah. Nah, ini lancar, coy, lancar guys tuh. Ini lancar. Oke, berarti ini bisa dibersihin juga nih. Oke, kita bersihin lagi. Jadi bersihin semua. Ini bener ini tuh. Aduh. Ini mana coba masalahnya di mana nih? Oh, yang ini nih. Nih, yang ini banyak nih. Oke, ini banyak nih masalahnya. Sampai meleleh kali ya, cuy, namanya cuy. Istilahnya begitu. Oke, kita coba kasih lagi. Ini dikit aja, guys. Karena ini presisi banget, percuma kalau dikasih ini pun sumur itu. Yap, mantep, guys. Tuh, waduh, tuh. Udah jalannya lancar. Ini masih seret. Oke, kita buat ini jadi lancar. Oke, di mana ini letak masalahnya? Oke, mungkin ini nih. Kita bersihin grip-gripnya ini, nyampe bikin lancar.
Oke sih, kayaknya cuman itu tok di dalam ya, banyakan ya. Dalam yang banyak masalahnya. Halus. Halus. Oke. Oke, ini masih oke. Nah, lancar guys tuh. Ini iki mantep. Kerja kayak gini puas aku rasanya. Beneran. Ini karetnya sih masih bagus ini kayaknya. Apa nggak ada yang apa ya, kertas atau peyang atau apa, ini kayaknya cuman buat penahan doang sih. Ini kita pasang lagi ya. Ini tuh sih karetnya. Nggak ada pecah, nggak ada apa, ya udah kita pasang aja. Ini gini ya pasangnya tadi ya. Kalau misalkan butuh diganti, kita ganti. Dia balik begini cuy. Lu kok nggak ini ya, nggak slek gitu ya? Apa? Kok keras ya ke karetnya ya cuy. Oh iya, emang keras cuy masuknya cuy. Maksudnya emang keras jadi bawah. Oh ya salah aku balik nih. Yang tulisannya itu ada di atas. Tapi ini kalau di bawah ya dia pasangnya. Kalau ngikutin alurnya itu di bawah dia. Ada yang di atas ini, kenapa dia sendiri di atas gitu tulisannya? Kalau misalkan mau di bawah semua dong. Coba tak balik ya. Apakah dia ngaruh nggak? Oh enggak sih. Emang udah habis kali ya. Yang ini masih utuh. Oke lah. Hey, kita pasang. Kita bersihin dulu. Oke, yang ini bungkus ya. Taruh, ini ada tulisannya Detona. Detona. Sampai masukin nih. Kita simpan aja dulu. Nah, oke. Kita pasang pernya mana? Ini kan per itunya masih di sana, ntar dan awas awas John. Pasangin, ternyata udah hancur, padahal niatku tak pasang nanti kalau udah ngelos loh. Tapi ternyata ini udah parah ya. Ini spring clutch shoe spring ya, spring sepatu. Nah ini di 1500 rpm ya, atau 15.000, 1500 ya, 1500, 1500 rpm. Kita pasangin. Oke, ingat ya. Jadi pemasangannya tadi adalah yang panjang di sini, yang pendek ke sana, guys. Begini, ya. Dan ini agak sulit nih. Bagaimana caranya? Kita coba pakai ini. Biar nggak terluka. Kita pasangkan. Kita dorong. Oke, sorry nggak kelihatan, aku pakai tahan pakai kaki. Oke, plek. Masuk. Nah,
masuk ya. Pajak lecet. Apalah. Kirku nggak bisa, nggak lecet, ternyata lecet. Coba pakai ini. Patah. Kuat, gak kuat cuy. Gak kuat juga, suwe. Padahal semangat sego uduk loh kira aku, gak kuat. Angel emang. Ini sebenarnya nggak masalah, cuman pasangnya bener angel cuk. Oke, masuk ya. Ya ini ya. Ini yang ikut. Apa sih gombalnya ngikut cuk? Gombalnya ngikut, iki engko jadi masalah. Saya kita pasangin saya nanggung. Yuk, yuk, matamu kecepret, cuk. Yuk. Gak bisa, cuk. Sampai piring, cetek ngelupas-ngelupas. Yakin aku ini mbeku ora. Sing ada gombale agak bongkar meneh iki. Jangkrik. Udah to, Cuk. Dadu-dadu apa sih ya? Jangan. Kamu bawa gris mbok culek ya. Cuk. Cuk. Sakit lo tanganku gak kuat lo, Cuk, suwe. Cuk. 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 Astaga, sono alen ya, puyeng aja dengan liatin kamu jadinya. Sampai sakit di tanganku suwe. Kamu belum pernah kesikut beneran. Sebel aku. Terus ingin kerja lagi ngati-ngati bertentang gunanya perne atau se dia dengan santainya. Aduh. Minggir, minggir. Geseran. Aduh. Aduh. Coba pecah, pusing. Coba pakai ini, coba. Lebih kuat ini kayaknya sih. Tapi nggak bisa, coba mesti diambil loh. Ini ada gombalnya itu jadi masalah, jadi debu nih kayaknya. Gue nyumpel debu kan dia muter. Satu gombal jadi ini. Ya, nyangka lagi. Wangel tenan seriusan. Gak iso sanjo. Ini gombale mak. Sobrit lagi gombale. Songko aku kan pakai gombal, pikirku ben gak lecet. Eh ternyata malah nyumpel. Cicitok meneh. Chan. Bisa Chan, coba Chan bantuin Chan.
Jan iki pecah pun jan. Oke. Jan. Iki lo colong jepono gombal. Ya malah mayurono. Jo, kelotokin terus. Dikuwekin semua. Aduh. Cipokno gombal sing nyelip iki lho. Kene capitan. Gombale cilik ning kene. Iki tak dorong. Karena tak jipuk sangel banget, takut tanku lemes. Nah. Diam oleh. Kumroh lah aku sendiri. Gila nek gombali gila. Ya Allah. Ikan kan muter terus jadi sampah nih gue. Sintol ya. Racat-racat juga dan ya. Bukan, apa mesti lecet? Iki nih, ya emang harus lecet mak. Kok buat kucingnya tangannya buat kamu tole? Cepun. Bisa enggak? Kok gak bisa nyapet toh? Akhirnya. Iki suatu saat kalau nyongkel meneh enggak kayak ngopo rasanya. Kamu ngapain muter-muter situ? Loncat sana loncat sini, pusing aja kalau kamu kayak gitu. Kamu injek-injek, kamu sana sini, udah diam situ aja duduk. Uyeng ayah ngeliatnya. Ini udah gobias aku nyongkel baut si ceper si ceper.